Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaika ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kuliah subuh kita pada pagi hari ini meneruskan pengajian tentang akhlak-akhlak mulia yang sudah kita susun sebanyak 120 akhlak mulia, yang mana pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-29. Akhlak yang ke-29 yaitu bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat dalam menerima kebenaran. Bersemangat dalam mengikuti kebenaran. Bersemangat dalam berjuang demi kebenaran. Bersemangat mengorbankan apa saja, harta benda bahkan nyawa sekalipun di dalam memperjuangkan kebenaran. Bersemangat di dalam hidup untuk kebaikan. Pendekatan kuliah subuh kita ini di dalam pembahasan adalah dengan menggunakan metodologi tafsir Al-Quran. Ayat yang kita pilih sebagai mukaddimah untuk pembahasan bersemangat dalam ketaatan yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang ke-65. Surah Al-Anfal ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Seruan Allah kepada Rasulullah dengan menyeru Rasulullah sebagai seorang nabi. Wahai nabi, wahai yang telah menerima wahyu. Harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman itu untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabirun. Jika kamu memiliki 20 orang yang sabar, yaglibu mi'atain, akan dapat mengalahkan 200 musuh. 20 orang beriman dapat mengalahkan 200 musuh. Berarti 1:10. Kemudian ditekankan sekali lagi, wa iyyakum minkum mi'ah, jika kamu berjumlah 100, yaglibu alfam minalladzina kafaru, akan dapat mengalahkan 1000. Jika kamu 100, akan dapat mengalahkan
1000 dari orang-orang kafir itu. Bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, mengapa bisa dikalahkan? Meskipun jumlah mereka 10 kali lipat, sebabnya adalah karena mereka orang-orang yang tidak memahami. Tidak memahami sebenarnya kekuatan bukan pada jumlah, sebenarnya kekuatan adalah pada kebersamaan dengan Allah melalui keimanan dan keyakinan yang dibuktikan dengan kesabaran. Ini ayat yang menjadi mukaddimah pembahasan, sehingga insyaAllah melalui ayat ini kita akan dapat memahami akhlak mulia, yaitu akhlak bersemangat di dalam ketaatan. Karena ayat ini berkaitan dengan berperang di jalan Allah, maka bersemangat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bersemangat berjihad di jalan Allah. Nanti kita bisa bawa kepada bersemangat di dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam menyebarluaskan dakwah, bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, tetapi juga kepada orang yang masih belum diberi hidayah oleh Allah, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini adalah seruan Allah kepada Rasulullah supaya mengobarkan semangat jihad. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkanlah semangat berjihad di jalan Allah. Kobarkan semangat berjihad di jalan Allah pada orang-orang beriman. Sebab mereka itu kuat, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malas. Mereka itu kuat, satu saja mereka itu bisa mengalahkan 10, maka muncullah semangat, berkobarlah semangat. Satu orang beriman kuat karena dapat mengalahkan 10 musuh dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian digunakan kata sabirun, sabar. Kekuatan orang-orang beriman itu adalah pada kesabaran. Ada kesabaran, kuat. Tidak ada kesabaran, lemah. Contoh, pada perang Uhud, tidak sabar. Sabar itu menahan diri untuk tetap dalam ketaatan. Itu makna sabar. Tetapi pada perang Uhud, ada sebahagian dari umat Islam tidak sabar. Rasulullah belum lagi memerintahkan untuk meninggalkan tempat di medan perang, tapi mereka telah turun terlebih dahulu dari bukit memanah. Ada namanya Jabal Ar-Ramat, yaitu gunung kecil di hadapan gunung Uhud yang besar, yang mana Rasulullah menempatkan para pemanah di situ. Kemudian Rasulullah berpesan, jangan tinggalkan tempat ini, sehinggalah ada perintah dariku untuk meninggalkannya. Belum ada perintah dari Rasulullah untuk meninggalkannya. Sebahagian sahabat sudah turun dari Bukit Uhud tersebut. Sebabnya menyangka bahwasanya musuh telah kalah. Kemudian meninggalkan harta rampasan perang di bawah. Maka sebahagian turun. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebahagian kamu menginginkan dunia dan sebahagian kamu menginginkan akhirat. Nah, yang menginginkan dunia ini yang tidak sabar. Belum lagi ada arahan dari Rasulullah untuk meninggalkan tempat memanah, mereka sudah meninggalkannya. Akhirnya musuh datang dari belakang, maka 70 orang lebih dari kalangan para sahabat utama terbunuh syahid di medan Uhud. Mengapa menjadi lemah? Karena tidak sabar.
Mengapa bisa menjadi kuat? Karena sabar. Dengan sabar, maka satu orang yang beriman apabila sabar dapat mengalahkan 10 orang kafir. Kemudian di ujung ayat disebutkan, mengapa orang kafir yang 10 itu bisa dikalahkan oleh seorang beriman yang sabar? Sebab 10 orang kafir itu tidak memahami kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan bersama dengan Allah yang maha kuat. Orang kafir tak beriman kepada Allah yang maha kuat. Mereka memerangi umat Islam dengan diri mereka sebagai makhluk yang lemah. Maka tidak ada kekuatan apa-apa. Maka mudah untuk dikalahkan. Apalagi kalau orang-orang beriman diberi pula pertolongan oleh Allah berupa penurunan malaikat. Seperti dalam perang Badar, diturunkan 1000 malaikat, ditambah lagi menjadi 3000 malaikat. Apakah ada lagi kekuatan pada manusia untuk memerangi orang-orang beriman yang berperang bersama dengan para malaikat? Tidak lagi. Maka orang-orang kafir itu bi'annahum qaumul la yafqahun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Maka mereka ini sangat mudah sekali untuk dikalahkan. Maka orang-orang kafir itu tidak kuat sebenarnya. Tapi mengapa kita tidak bisa mengalahkan mereka? Kita tidak bisa mengalahkan mereka bukan karena mereka kuat. Kita tidak bisa mengalahkan mereka karena kita tidak bersama dengan Allah yang maha kuat. Mereka itu lemah sebenarnya. Karena kita tidak bersama dengan Allah yang maha kuat, maka kita lemah, lebih lemah lagi dari orang kafir itu. Untuk mengalahkan orang kafir tak cukup dengan kekuatan fisik. Tetapi yang lebih hebat dari itu adalah kekuatan iman. Kekuatan iman kepada Allah. Maka doa, doa orang-orang beriman di medan perang adalah Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran penuh-penuh ke dalam hati kami. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kokohkan kaki kami di bumi dan tolonglah kami ya Allah ke atas orang-orang yang kafir itu. Maka dengan seruan Nabi berkobarlah semangat jihad di kalangan para sahabat ketika memerangi musuh Islam. Kata kuncinya sabar. Kesusahan perang apabila sudah sabar, maka yang susah itu sudah menjadi ringan. Karena kalau seseorang itu sabar, yang susah menjadi ringan. Musuh yang banyak tak nampak lagi banyak. Sedikit sekali jumlahnya, mudah untuk dikalahkan karena sabar, kebersamaan dengan Allah. Karena apabila seseorang itu dapat membuktikan kesabarannya tetap di dalam ketaatan, maka Allah pula telah menyebutkan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tentang sabar ini sudah kita terangkan dahulu, yaitu pada pelajaran yang ke lima kalau tidak salah. Dulu jujur, setelah jujur ikhlas, setelah ikhlas zuhud, setelah zuhud yakin, setelah yakin sabar. Atau mungkin syukur dahulu baru sabar. Karena syukur dengan sabar ini adalah pada kedudukan yang sama. Yang satu berkaitan dengan yang kita sukai, dan satu lagi berkaitan dengan yang tidak kita sukai. Syukur kaitannya dengan yang kita sukai, sabar kaitannya dengan yang tidak kita sukai. Perang, perang ini tidak kita sukai. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, yang mana berperang itu tidak kamu sukai. Mana ada orang yang suka berperang karena akan membawa kepada kematian.
Tetapi apabila sudah ada iman di dalam hati, maka semangat pun akan muncul, maka yang tidak disukai menjadi disukai. Contoh, ini semangat jihad di kalangan para sahabat. Diriwayatkan dalam hadis di dalam kitab Sahih Muslim tentang sahabat Nabi yang bernama Umair bin Al-Humama. Umair mendengar seruan jihad dari Rasulullah untuk berperang. Maka Umair ikut berperang, yaitu perang Badar. Bergerak keluar dari Madinah. Perang Badar ini perang yang pertama dalam Islam. Bergerak keluar dari kota Madinah ke arah Badar. Perang Badar disebut perang Badar karena tempat berperang itu bernama Badar. Perang Badar. Rasulullah, para sahabat termasuk Umair sudah berada di Badar, tapi orang-orang musyrik belum datang lagi. Mereka menanti orang-orang musyrik. Berapa jumlah umat Islam ketika itu? 313 orang. Menanti-nanti orang musyrik. Rupanya orang-orang musyrik, musyrikin Mekah, orang-orang kafir, datang dengan jumlah 3 kali lipat, 1000 lebih. Kalau kita menghadapi musuh 3 kali lipat bagaimana? Bertambah semangat atau lari ke belakang? Yang 1000 itu semakin dekat. Karena semakin dekat, maka Rasulullah pun menyeru para sahabat. Nah, seruannya sama dengan ayat yang kita sampaikan tadi. Wahai para sahabatku sekalian, bersegeralah, bersiap sedialah. Musuh sudah ada di hadapan, dan di hadapanmu syurga. Bagaimana Rasulullah membangunkan semangat jihad? Dengan menyebut perkataan syurga. Di hadapanmu syurga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Al-Humama apabila mendengar Rasulullah menyebut syurga sebagai balasan berperang di jalan Allah, maka Umair ini pun berkata, bah, bah. Nah, ini orang Arab mengatakan bah, bah. Ini istilah ini. Rasulullah pun terkejut. Kemudian memperhatikan dari arah mana suara itu keluar. Rupanya keluar dari mulut Umair. Maka Rasulullah pun bertanya, ya Umair, ma yuhmiluka ala qawlika bah bah. Apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan perkataan bah bah? Perkataan bah ini, wah, ini dia peluang. Wah, ini dia peluang. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini perkataan yang menunjukkan orang yang berkata itu bersemangat. Apa jawaban Umair? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah yang mendorongku untuk mengatakan perkataan itu kecuali aku ingin menjadi salah seorang dari penghuni surga itu. Muncul semangat. Nampak lagi musuh yang 3000, yang 1000 orang 3 kali lipat? Tidak. Yang nampak apa ketika itu? Surga. Oh, jadi rupanya untuk mendapatkan akhlak mulia, akhlak semangat, ini yang menjadi judul pembahasan, untuk mendapatkannya adalah dengan menghadirkan surga dalam ingatan kita. Yang ingatan kita itu datang dari keimanan kita kepada Allah yang menjanjikan untuk kita surga. Senantiasa mengingat surga yang menanti.
surga, muncul semangat. Kapan kita akan bersemangat menuntut ilmu ini? Surga, semangat. Mengapa jauh-jauh datang ke sini? Surga. Hujan-hujan pun datang, mengapa bersusah payah? Surga. Timbul semangat. Banyak ujian dalam menuntut ilmu ini. Mengapa bisa bertahan, sabar? Surga. Ah, jadi kalau sudah surga itu yang menjadi motivasi, maka semangat pun akan muncul. Ada yang bapaknya ditangkap hari Jumat kemarin. Kemudian ditanya oleh maknya, "Bapak kamu ditangkap. Bagaimana perasaanmu?" "Keren." Surga. Tak ada lagi patah semangat, sedih, kecewa, tidak ada. Apa sebab? Surga menanti. Maka untuk membangkitkan semangat pada diri kita dan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kita adalah surga. Satu lagi cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Nabi yang bernama Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr. Kalau tadi perang Badar, sekarang kita ambil pula contoh dari perang Uhud. Karena dalam perang Badar umat Islam dapat mengalahkan musuh dan musuh itu lari. Tapi dalam perang Uhud banyak dari kalangan para sahabat terbunuh. Di antara yang terbunuh itu adalah Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr, ketika melihat para sahabat sudah kucar-kacir di hadapan, karena seperti yang kita sebutkan tadi, sebahagian dari para sahabat tidak mentaati perintah Rasulullah, maka Anas bin An-Nadhr ini dengan semangat jihad, tak takut mati karena surga menanti, maka dia terus melaju ke hadapan membunuh musuh. Kemudian Anas ini bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, melihat Anas ini melaju ke depan, maka Sa'ad bertanya, "Wahai Anas, perlahan." Apa kata Anas? "Surga, al-jannah, ajidu rihaha duna Uhud." Saya sudah membau-bau surga sekarang ini. Yang surga itu berada di sana, di gunung Uhud. Maka dia pun melaju ke depan dan membunuh beberapa musuh. Tetapi pada akhirnya Anas pun juga terbunuh. Tidak ada takut, dengan semangat jihad yang tinggi pergi ke tengah-tengah musuh untuk membunuh. Tetapi di tengah-tengah musuh itu pula ia terbunuh. Setelah perang Uhud usai, maka Rasulullah dengan para sahabat mencari-cari sahabat yang terbunuh. Ada satu di antara sahabat itu yang tidak dapat diketahui ini jasad siapa ini, karena terlalu banyak potongan-potongannya, dimutilasi. Tak nampak lagi kepalanya, badannya, tangannya, kakinya. Ini nih jasad siapa ini? Tidak bisa dikenali. Kemudian diusahakan untuk mengenali. Rupanya dia adalah jasad Anas bin An-Nadhr yang melaju ke depan, ke tengah kafir Quraisy. Siapa yang mengetahui itu adalah jasad Anas? Saudara perempuannya. Melalui jarinya, ada tersisa jari. Nah, melalui jari yang nampak itu, ah, ini adalah jasad saudaraku ini.
seperti korban air Asia itu, susah untuk mengenali jasad. Begitu hancurnya jasad Anas, sehingga dikatakan lebih dari 80 tusukan pedang dan tikaman tombak dan anak panah ada di tubuh Anas bin An-Nadhar. Begitu semangat dalam berperang di jalan Allah. Ini belum lagi berperang di jalan Allah, baru menuntut ilmu. Hujan renyai sedikit saja tak datang. Ini mana semangatnya ini? Dipanjangkan sendiri saya kuliah subuh ini, sudah hilang semangatnya. Bagaimana supaya bisa bertahan? Sabar. Bagaimana supaya sabar? Hadirkan surga. Jangan lihat dunia. Lihat dunia ini membuat kita hilang kesabaran. Tapi kalau lihat surga, maka akan insya Allah bertahan dalam kesabaran. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, orang beriman itu berjual beli dengan Allah. Berjual beli dengan Allah. Dia menjual, Allah membeli. Apa yang dia jual kepada Allah? Yang dia jual kepada Allah, harta benda yang ia miliki, ia berikan kepada Allah. Nyawa yang ada dalam badannya, diberikannya kepada Allah. Allah membelinya. Dengan apa Allah membeli? Dengan surganya. Dia berikan harta benda dan nyawanya, dia dapatkan surga. Harta benda dan nyawa yang ditinggalkan, ditinggalkan. Karena nanti di hari akhirat itu akan mendapatkan yang baru lagi, badan-badan yang baru lagi, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang baru lagi. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, amwalahum wa anfusahum, harta benda mereka dan nyawa mereka, bi'anna lahumul jannah, sesungguhnya bagi mereka adalah syurga. Timbul semangat. Jadi semangat kita itu betul-betul semangat sejati. Semangat sejati itu karena keimanan kepada Allah. Karena keimanan kepada Allah, tidak akan pernah patah semangat. Jangankan patah semangat, kurang semangat pun tak ada. Tapi kalau karena dunia, mudah sekali patah semangat. Baru diuji dengan ujian sedikit saja, dah ada patah semangat. Sudahlah, kapok saya sampai di sini sajalah. Mulai hari ini saya tak berdakwah lagi. Oh. Baru diuji sedikit saja. Baru diancam sedikit saja. Belum lagi sampai mempertaruhkan harta benda dan nyawa, sudah kurang semangat? Oh, tidak. Hebat. Hebat sekali contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat. Karena mereka dididik oleh Rasulullah, karena Rasulullah telah berhasil mengobarkan semangat dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Dengan akhlak semangat yang sejati yang ada pada diri mereka. Pernah satu ketika Imam Ali karramallahu wajhah ini tidak lagi kaitannya dengan perang, tetapi kaitannya adalah dengan berjuang. Berjuang di dalam mendakwahkan Islam ini, menyebarkan Islam. Rasulullah mengutus Imam Ali ke Yaman untuk menjadi qadi. Qadi ini penetap hukum. Kalau sekarang ini hakim yang memutuskan hukum. Kalau ada dua orang yang bersengketa, maka yang akan menetapkan siapa benar, siapa salah adalah al-qadi, hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah mengutus Imam Ali. Imam Ali ini masih kecil, umurnya masih muda. Kemudian diutus oleh Rasulullah
untuk menjadi hakim. Maka Imam Ali ini pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mengutusku untuk menjadi hakim sementara umurku masih muda ya Rasulullah? Boleh jadi nanti orang yang akan kutetapkan hukuman ke atasnya adalah orang yang lebih berumur, lebih tua dariku. Maka Rasulullah pun menyampaikan kepada Imam Ali, membangkitkan semangat Imam Ali, jangan kurang semangat karena masih muda. Karena engkau wahai Ali adalah orang yang memiliki ilmu yang luas. Untuk menetapkan hukum itu, mestilah yang menetapkan hukum itu yang memiliki keluasan ilmu, sehingga dia mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan keistimewaanmu adalah pada keluasan ilmumu. Yahdillahu qalbak, wahai Ali, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatimu. Wa yuthabbitu lisanak, dan akan mengokohkan lidahmu. Kemudian pesan Nabi, wahai Ali, dengan pesan ini Imam Ali bersemangat. Tak nampak lagi kecil, umur yang sedikit, tidak, bersemangat dan segera pergi. Wahai Ali, kalau nanti datang kepadamu dua orang yang bersengketa, jangan kamu putuskan hukum sehinggalah kamu mendengar dari kedua-duanya sekali lagi. Jangan dengar dari satu orang kemudian kamu buat keputusan. Jangan, itu tidak bijaksana. Jangan kamu buat keputusan sehinggalah kamu mendengar dari dua orang itu sekali, dua orang yang bersengketa itu. Oh, ini bekal dari Rasulullah. Karena apabila Rasulullah yang menyampaikan pesan, pasti pesan tersebut adalah bekal yang sangat berguna nantinya. Maka lahirlah semangat pada diri Imam Ali, berangkat pergi ke Yaman untuk menjadi pemutus hukum. Kapan kita akan berakhlak bersemangat pula? Apabila kita mendapatkan bekal dari Rasulullah. Kalau tadi bekalnya dengan iman kepada Allah, dengan sabar, dengan menghadirkan syurga, keimanan. Dan satu lagi, kita akan bersemangat apabila kita banyak mendapat bekal dari Rasulullah. Baru kita akan mendapat bekal dari Rasulullah apabila kita mendapatkannya melalui hadis-hadis Rasulullah. Maka bacalah hadis-hadis Nabi. Silakan hadir majlis ilmu tentang hadis. Kita ada majlis ilmu di sini. Menyampaikan hadis, hadis, hadis itu adalah bekal. Dan apabila datang dari mulut Rasulullah, ia adalah pesan. Yang pesan itu akan membuat kita menjadi bersemangat. Kalau di dalamnya adalah janji, maka janjinya adalah janji yang pasti. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah janji yang pasti, maka akankah mungkin lagi akan kurang semangat? Putus semangat? Tidak. Kapan seseorang itu berakhlak semangat? Sebagai kesimpulan, akan berakhlak semangat apabila beriman kepada Allah. Dan buktikan keimanan dengan kesabaran. Dan akan dapat sabar apabila menghadirkan syurga. Setiap apapun yang dilakukan, pertimbangannya adalah syurga. Bersemangat. Dipuji orang, bersemangat. Dihina orang, kurang semangat. Atau patah semangat, merajuk pula. Karena ada tabiat sebahagian kita ini perajuk, tak mau lagi. Tidak. Apa sebab? Sebab pertimbangan kita adalah bukan manusia yang memuji atau menghina. Yang menjadi pengukur kita dalam berbuat adalah syurga. Syurga adalah ujung pengharapan kita. Kemudian satu lagi, akan terus kita bersemangat apabila kita memperhatikan
pesan-pesan Rasulullah. Karena setiap pesan Rasulullah itu adalah menjanjikan keberuntungan, menjanjikan kemenangan, menjanjikan keberhasilan. Oh, berarti berakhlak mulia itu seperti akhlak bersemangat tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran, keimanan kepada Allah, dan Al-Hadith, mengikuti dan mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Ya, memang demikian. Maka akhlak di dalam Islam dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, keimanan. Sementara moral di luar Islam tak ada kaitannya dengan keimanan. Apabila tak ada kaitan dengan keimanan, kalau bersemangat, semangatnya tak sejati. Coba lihat saudara kita di Palestina, bagaimana bersemangatnya mereka berperang. Di bulan Ramadan yang lalu mereka menghadapi musuh, bukan hanya Israel yang mereka hadapi, negara-negara bersekutu dari kalangan negara-negara besar, bahkan sebahagian dari negara umat Islam bersama dengan musuh, tapi mereka bertahan. Semangat mereka tetap tinggi. Sebabnya yang mereka harapkan adalah syurga. Yang menyampaikan ini pun bersemangat juga. Akhirnya musuh tak punya pilihan lagi. Mengakhiri perang itu dengan perjanjian. Sampai lapangan terbang mereka tutup dan mereka menderita kerugian, padahal yang dihadapi hanya berapa orang saja di jalur Gaza itu. Tapi mereka itu sabar, mereka bertahan dengan apa yang ada pada mereka. Ketika kita tanya apa yang perlu dibantu, mereka menjawab, kami hanya perlu doa. Oh, Allahu Akbar. Sudah berapa kali imam Palestina datang ke tempat kita ini? Ada mereka minta uang untuk membantu mereka? Tidak ada. Kita yang meminta kepada para jemaah untuk mereka, tapi mereka tak ada yang meminta-minta. Malah mereka yang membantu kita. Kita ada bencana di sini, malah mereka turun. Ada kemarin bencana longsor, malah mereka, saudara kita Palestina itu membantu kita. Sementara mereka adalah pada pihak yang dibantu sebenarnya. Karena mereka tidak melihat kepada benda yang berpindah dari tangan ke tangan itu. Karena pengukur kekuatan sebenarnya bukanlah materi. Pengukur kekuatan sebenarnya adalah keimanan kepada Allah, kesabaran di jalan Allah. Maka mereka selalu meminta kepada kita, doakan kami supaya kami istiqamah di medan jihad. Allahu Akbar. Ini dia yang membuat seorang itu tetap bersemangat. Mudah-mudahan pelajaran ini berguna bagi kita semua, yaitu bersemangat barulah akan didapatkan apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikatakan musuh itu bersemangat. Tidak. Nampaknya saja bersemangat. Secepat-cepatnya mereka datang, maka secepat-cepatnya mereka nanti akan lari tunggang langgang. Apa sebab? Sebab mereka adalah bi'annahum qaumul la yafqahun. Ujung dari ayat yang kita pilih tadi. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak memahami. Tidak memahami kekuatan yang sebenarnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersama dengan Allah, maka mereka adalah orang yang kuat dan perkasa. Kekuatan dan keperkasaan itu membuat orang-orang beriman tetap dalam bersemangat, maka mereka pun mendapatkan akhlak mulia, akhlak bersemangat. Inilah akhlak yang ke-29, dan insyaallah kita akan teruskan nanti ke akhlak yang ke-30. Dan 30 adalah 30 akhlak yang pertama dari 120 akhlak yang telah kita susun. Dan telah kita sampaikan sebelum ini, apapun akhlak setelah yang 30 ini,
ia adalah datang dari akhlak yang 30 pertama ini. Akhlak yang 30 ini adalah datang dari akhlak yang 10 pertama. Akhlak yang 10 pertama datang dari 4 akhlak pertama. 4 akhlak pertama datang dari akhlak yang pertama. Akhlak yang pertama adalah jujur. Jujur melahirkan ikhlas. Ikhlas melahirkan zuhud. Zuhud melahirkan yakin. 4 akhlak utama. Kemudian zuhud datangnya dari ikhlas, ikhlas datangnya dari jujur. Kemudian berbuahkan yakin. Kalau sudah yakin, maka akan sabar. Yakin janji Allah untuknya syurga, sabar. Ah, jadi pembahasan kita ini bersemangat. Kembalinya kepada 4 akhlak pertama, yaitu ikhlas. Apabila ikhlas berjuang di jalan Allah, bersemangat. Apabila ikhlas menuntut ilmu, bersemangat. Apabila ikhlas berdakwah, bersemangat. Apapun yang kita lakukan ikhlas, maka akan tetap bersemangat. Dan ikhlas itu datang dari jujur. Tidak ada kejujuran, tidak akan ada ikhlas. Ikhlas itu datang dari kejujuran. Apabila seseorang jujur, dia akan ikhlas, maka dia akan zuhud. Kalau disebut zuhud, yang menjadi pertimbangan adalah akhirat. Dunia ini sudah kecil nampaknya bagi orang yang zuhud. Bukan memusuhi atau membenci dunia, tidak, tetapi dunia itu dipandang kecil karena yang menjadi tujuan adalah akhirat. Akhirnya tenanglah hati, maka muncullah akhlak yakin. Kalau sudah yakin, tenang. Kalau sudah yakin, tidak ada lagi gelisah. Inilah dia akhlak-akhlak mulia yang rupanya setiap kali akhlak yang baru kita terangkan, kembalinya adalah ke 4 akhlak yang pertama. Kemudian ditambah lagi 6 menjadi 10, maka 10 akhlak yang pertama itu tidak boleh tidak mesti senantiasa kita ulang-ulang untuk kita ingat, dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi hamba-hamba yang berakhlak mulia. Tidaklah Rasulullah itu diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Tidaklah aku ini diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.